Rage on that beat, going crazy. Sabarlah, kita cuci dulu biar ganteng, mandi wajib bos. Wait, ada si manis nih, LX kuning, siapa ya? Mandi udah, dilapin udah, ganteng juga udah. Nah sekarang kita mulai dah ya reviewnya nih teman-teman. Selama setahun gua pakai si Polar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pervespaan duniawi asik. Nah ini sekarang di hadapan gue ada Vespa kesayangan gue nih teman-teman. Ya kesayangan sih emang karena satu-satunya. Namanya adalah Polar Vespa putih 3V tahun 2015. Ngomong-ngomong gue beli si Polar ini second nih teman-teman. Gue beli second karena pertama budgetnya kurang ada kalau misalkan gue beli baru. Yang kedua juga kalau gue sharing-sharing dari temen itu ya kenapa enggak, kalau bisa kan juga masih oke kok kalau misalkan ngeceknya juga benar. Nah ini ngomong-ngomong kenapa tuh udah ganti nih teman-teman pakai WRC. Tenang aja teman-teman, enggak ember kok enggak. Velgnya juga udah gue cat jadi warna merah. Nah yang pertama pengen gue kasih lihat nih odometernya. Pertama kali gue beli ini sekitar 40 ribuan lah, 40 ribu belum sampai 41 ribu. Semenjak gue pakai setahun tuh udah mau sampai 50 ribu. Emang motor ini tergolong jarang gue pakai sih selama setahun. Nah gue mau ngasih tips nih sebagai gue orang awam, atau bisa dibilang gue sebagai pengguna lah, bukan penjual atau pedagang. Gue pengen ngasih tips-tips kalau misalkan mau beli Vespa second. Yang pertama tuh yang harus diperhatikan adalah nomor mesin dan nomor rangka nih teman-teman. Harus disamain dulu tuh nomor mesin sama nomor rangka, sesuai nggak sama surat-suratnya. Kalau udah sesuai oke, lanjut ke step selanjutnya, yaitu pengecekan body gimana, mesin gimana. Yang kedua kalau body kita bisa sama-sama lihat lah, itu teman-teman juga udah tahu bodinya gimana. Kalau misalkan teman-teman serap oke, tapi kalau mesin nih harus benar-benar teliti teman-teman. Kalau bisa bawa teman yang mengerti Vespa Matic, soalnya kalau misalkan dalaman mesin itu kan kita susah untuk mengira-ngira kan. Nah kalau bisa tuh yang paling gampang awalnya pas pengetesan coba nyalain starter itu susah apa enggak. Setelah itu setelah 5 menit dinyalain dalam keadaan sunder 2 atau bisa dibilang dipanasin, itu sering mati apa enggak, langsamnya bagus apa enggak. Nah kalau misalkan itu semua udah beres, kita test drive. Di situ kita bisa ngerasain teman-teman kaki-kakinya gimana, geter apa enggak, suara mesinnya. Itu kan kalau misalkan Vespa emang tergolong kasar, tapi kita bisa bedain kok kasarnya kasar bawaan sama kasar karena ada yang rusak. Nah itu harus diperhatikan tuh teman-teman. Kalau kasar ada yang rusak, nah itu udah bahaya. Bahayanya karena kalau misalkan kasar di dalam daerah sektor mesin itu harus turun mesin teman-teman. Kalau CVT kan geter masih bisa kita akalin, masih bisa kita nego ya kan. Bang nih bang CVT geter, bisa dikurangin gak harganya gitu teman-teman. Kita keluarin tuh jurus marketing kita. Nah ini sekarang selanjutnya gue pengen kasih lihat sektor mesin teman-teman. Nah ini kan banyak banget kabel nih, harus dicek nih ada tambelan apa enggak, ada sambungan apa enggak. Soalnya di situ kita bisa lihat teman-teman, ini mesin kalau misalkan masih standar itu pasti enggak pernah ada kayak coakan atau apalah yang dimodifikasi. Tapi kalau misalkan emang keadaannya teman-teman itu beli motor bore up, pasti ada yang berubah teman-teman. Itu enggak bisa dipungkiri. Segitu aja kali ya. Nanti part 2 nya kita lanjut lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan di komen dong. Kritik dan masukan sangat diterima. Terima kasih.